Masih ada space kira-kira untuk 2 atau 3 orang yang di belakang yang mau maju, silakan di sini. Sini. Atau kalau malu sini, saya panggil di sini. Anaknya masuk. Dulu waktu SMA itu saya pernah ada ujian akhir praktek bahasa Indonesia. Itu adalah untuk membuat drama dari puisi Pak Joko Pinurbo. Waktu itu saya nanya-nanya, siapakah Joko Pinurbo? Siapakah Joko Widodo? Siapakah Joko yang lain? Saya tanya cuma Joko Tau waktu itu. Konsumsi gitu. Saya lagi pada fase kalau bagi kayak itu pakai bismillah. Kalau bisa sih enggak ya. Bismillah. Yang paling sama dia. Saya tuh ngomong kowe tapi. Acaranya launching buku epigram 60-nya Pak Joko Pinurbo. Tadi kita kolaborasi juga sama Pak. Yang diwakili Mas Wo dari Gile Link Indonesia. Karena kemarin ingin ini membawakan sebuah lagu dari Ofku berjudul Terang. Wah, aku enggak bisa. Enggak bisa. Enggak apa-apa, ayo. Panitia nanti kalau bilang enggak apa-apa panitia yang lain. Tapi ini saya sangat menghargai Ofku karena lagu-lagunya itu sebenarnya riang. Seperti puisi-puisi saya. Dan syairnya itu memang panjang, tetapi ada polanya sehingga sebetulnya menjadi hafal. Saya tidak sempat ingat. Paling saya cuma ingat baris pertama. Konsep acaranya sih memang angkringan-angkringan gitu ya, karena memang Pak Mas Joko Pinurbo kan memang identiknya sama quote yang Jogja terbuat dari angkringan gitu-gitu kan, rindu dan angkringan. Dan tadi konsepnya seru karena crowd-nya enak banget, teman-teman yang akhirnya bisa nonton Oski juga pada datang, dan respon dari Mas Joko Pinurbo baik sekali. Tadi juga sempat kolaborasi bareng, seru itu sih. Seru. Raja dewasa, dia pun bertambah tua. Oh Tuhan, izinkan ku pintar. Bahagia. Guys, karena perform di toko buku sangat serius manusia-manusianya, tapi seru sih. Tadi dibantuin sama Naomi juga yang ngomong. Memang rencana kami ingin menginvasi ke Nisi. Oh ya, buat teman-teman yang mau beli pengalaman rahasia suara anaknya munggah panggung, mantep. Marahi panik, marahi ora konsen, tapi seru lah. Tadi tiba-tiba dia ngambil sate telur langsung tak suruh narik Panji sebagai kru baby sister. Ini adalah mantan calon pokoknya. Jangan lupa baca. Aku gini musiknya termasuk sesepuh nu lah. Kami akan membawakan sebuah lagu yang tadi sudah sedia, kita akan bersenang sampai membawakan sebuah lagu itu. Ulang tahunku sih tepatnya, karena yang baru saja ulang tahun kan aku. Oke ya, boleh sih. Ini playlist sih sabtu ini.
jam 60. Mantap!